Tapi tetap ini pengennya jadi dokter ya anaknya. Pengen lah, satu ada nyangkut. Iya. Ya, makasih banyak ke Ben. Coba tuh lihat. Ia mau jadi dokter atau artis? Artis. Artis. Oh my god. Tanya sekali lagi. Ia mau jadi dokter atau artis? Artis. Artis. Oke. I love you. Akhirnya nanya langsung ke Tania pengennya jadi artis. Iya. Gimana? Iya, tanya artis jadi dokter, artis. Tapi kalau saya balik lagi artis apa dokter, dokter. Jadi yang kata terakhirnya aja. Tapi cuman buat lucu aja. Tapi tetap ini pengennya jadi dokter ya anaknya. Pengennya satu ada nyangkut. Bebas. Poh, sedikit soal Tania tadi yang mulai ngambek-ngambek seru. Oh, seru nih kok. Drama ibu dan anaknya itu seru banget. Kenapa sih kok gara-garanya tuh? Dikasih tahu, jadi berebutan mainan sama cicinya. Cicinya ngalah terus. Nah, kan sekali-sekali dia kan sudah mulai mengerti. Jadi, saya rasa kita pelan-pelan kasih tahu ke Tania. Dia enggak boleh begitu. Andalannya dia nangis. Ya udah, mamanya juga didiemin. Didiemin aja mamanya gitu, enggak dialem. Aja gitu aja ngambek. Mau. Tapi kalau dengar ibunya nangis dia langsung lari gitu. Memang perasaannya Tania lebih apa ya, sangat-sangat selembut itu kok. Iya. Tania itu lebih ke Wenda sama bundanya. Ke Wenda sama Onyo. Oh. Okay. Iya. Gak bisa lihat bunda Onyo nangis aja. Dia pasti nangis. Coba kalau saya pernah enggak dia cuek aja. Kalau Talia iya. Talia saya nangis gitu. Dia udah mulai ngerti kenapa. Onyo berenang aja dia nangis ya, Pak? Iya. Onyo bercandaan jorok-jorokan di kolam berenang aja dia nangis. Dia enggak mau. Okay. Melo gitu kan kalau melo gitu. Cuma kalau Tania itu memang lebih dekat ke Onyo sama bundanya. Tapi sekarang berbicara sama Tania sudah seperti kayak ngomong sama orang gede aja ya, Pak? Iya. Kan dia udah mau 2 tahun, jadi saya rasa pelan-pelan harus dikasih tahu hal-hal yang tidak boleh dia lakukan sama hal-hal yang boleh dia lakukan. Jelang sekolahnya gimana kok? Ya, kita lagi lihat-lihat dulu nih untuk dia gitu. Cuman ngelihat kakak-kakaknya pada sekolah, jadi dia kalau pagi tuh suka kayak mencet-mencet sendiri padahal nggak ada iPad-nya. Gitu. Makanya kita lihat dulu, takutnya kan dia jenuh gitu. Saya pengennya sih dia masih main aja dulu. Tapi kalau ngelihat semua lingkungan kalau di pagi hari aktivitas pada sekolah, jadi karena dia ngelihat sendiri, jadi dia kepengen juga. Udah ada potensi apa kemungkin kan banyak udah punya fans juga Tania, yeah. Maksudnya yang mengharapkan dia juga ikut Onyo nyanyi. Kalau saya tanya saya sih, saya pengennya masih tetap pengen ada satu anak jadi dokter lah. Oh gitu, satu yeah. aja nyangkut satu lah gitu. Kenapa selalu dokter sih kok? Ya kepengen aja. Buat saya tuh nggak tahu ya, cita-cita yang nggak kesampaian dari saya gitu. Saya kepengennya anak saya yang jadilah gitu. Kalau dari bakatnya ketiganya nih, kira-kira yang lebih potensial menurut Kobin siapa sih? Kayaknya sama ya. Kayaknya sama semua ya. Sama semua. Tapi kan saya positif thinkingnya, masih baik nih. Masih bisa lah, masih bisa. Tapi ternyata ntar duet nyanyi semua antara sama Onyo. Iya, tapi ya pasti kan masih kecil, masih belum stabil lah gitu. Kan kalau Onyo mah udah pasti udah stabil. Tapi kan kalau Talia kan masih bisa digoyang, Tania masih bisa digoyang lah. Tapi untuk sekolahnya ini kok kan rencananya mungkin akan online atau seperti apa sih? Online, masih online sih, masih belum berani kalau aku untuk sekolah, datang ke sekolah langsung belum. Tapi Tania sendiri? Kalau aku udah mulai cari-cari SMA buat Onyo kan, karena nanti dia lulus-lulusan ini kan, tahun ini dia SMA nih. Oh iya. Iya, jadi udah mulai cari-cari sekolah dari sekarang, gimana ya, kemana ada.